Shalom keluarga damai. Berikut adalah beberapa informasi bagi keluarga damai. Keluarga damai, jangan lupa hari ini kita akan mengadakan persidangan majelis jemaat diperluas pada pukul 11 siang setelah KU2. Acara ini diperuntukkan tidak hanya bagi majelis jemaat dan badan pelayan jemaat, namun juga seluruh keluarga damai. Dalam acara ini, kita dapat menyampaikan seluruh aspirasi yang berkenaan dengan pertumbuhan gereja kita. Mari datang keluarga damai, sampaikan aspirasimu. Mengundang seluruh dinamisator sektor 1 hingga 5 untuk menghadiri pembekalan dinamisator care group pada hari Selasa 12 April 2016 pada pukul 6:30 malam di ruang rapat utama lantai 2. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka kita perlu untuk mengurus hal perpajakan kita. Akan tetapi, masalah perpajakan seringkali menjadi hal yang membingungkan bagi kita. Untuk itu, keluarga damai, mari hadirilah seminar pengenalan pajak dan tax amnesty pada hari Rabu 13 April 2016 pukul 6:30 malam di gedung gereja dengan pembicara Bapak Andreas. Keluarga damai, mari kita memuji dan berdoa bersama. Hadirilah Pray and Worship Night pada hari Kamis 14 April 2016 di Ruang Nuh dengan tema Pengelola Berkat yang Berhikmat. Pembicara adalah Pendeta Devianti Uktol Seja. Dibuka workshop public speaking bagi kita semua. Dalam acara ini, kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Acara ini diperuntukkan khususnya bagi para lektor yang telah tergabung dalam tim lektor ataupun yang berminat untuk bergabung juga bagi para petugas pelayanan yang terkait dengan public speaking. Pembicara adalah Bapak David Pranata, penulis buku The Power of Speaking. Acara ini diadakan minggu depan, 17 April 2016, pukul 11 siang di gedung gereja. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Mari bersama kita belajar guna pengembangan pelayanan kita bersama. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Mari melangkah dan bertumbuh bersama.